saya ucapkan selamat bersara. Semoga Kak Ita ada perkhidmatan yang baik dan ceria selalu. Jangan lupakan saya di sini. Okey, saya bersama dengan murid-murid Nam Tarik ingin mengucapkan kami daripada 60 mengucapkan selamat bersara. Semoga Cikgu Rosita diberikan kesehatan dan ceria selalu. Jangan lupakan kami, Cikgu. Doakan kami juga supaya sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku.
selalu teringat akan cinta yang dulu. Hidupkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Ita, saya mengucapkan selamat bersara. Semoga akak kekal sihat dan ceria bersama keluarga. Saya mengucapkan terima kasih kerana ilmu yang akak dah ajar anak saya dan juga saya sepanjang kita bekerja bersama. Sekian saja. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Saya Dini. Saya Zandia. Kami mengucapkan selamat bersara Kak Ita. Dan jumpa lagi di masa hadapan. Okay, assalamualaikum. Saya Muhammad Yusri bin Abdul Rahman ingin mengucapkan selamat bersara pada Haji Rozita. Setelah mengenali Kak Ita lebih kurang 17 tahun lebih. Jadi sekarang masanya untuk Haji Rozita bersara lah. Jadi saya mengucapkan selamat bersara dan semoga berbahagia pada masa akan datang. Jadi kita tengoklah ucapan dari rakan-rakan geng jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Rozita. Semoga selepas ini akan terus diberi kesihatan oleh Allah dan rezeki yang berlimpah ruah. Dan jangan lupa-lupakan kami lah kat sini. Assalamualaikum kepada Abang Rozita. Okay, terima kasih atas perkhidmatan dan satu dia daripada saya, biar jasa jadi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azam mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rozita, Puan Haji Rozita. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah dan kesihatan dan dapat berbahagia di hari-hari mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara, Kak Ita. Selamat bersara, Kak Ita. Semoga masa yang ada terluangi lebih bahagia dengan suami. Selamat bersara, Kak Ita. Semoga berbahagia selalu, Kak Ita. Selamat bersara, Cikgu. Selamat bersara, Cikgu. Semoga terus sihat sentiasa. Selamat bersara, Kak Ita. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat bersara Kak Ita. Sungguhnya saya mendoakan semoga Kak Ita sentiasa berbahagia di sepanjang zaman persaraan nanti, okey? Kirim salam dengan Cikgu Syarian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ita. Selamat bersara dari kami. Eh, aku lupa. Assalamualaikum Kak Ita. Selamat bersara dari kami. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Semoga berbahagia dengan keluarga tercinta. Murahkan rezeki. Semoga berjumpa lagi. Selamat bersara. Selamat menjadi wadi Kak Ita. Semoga happy-happy aja Kak Ita. Love you Kak Ita. Assalamualaikum Kak Ita. Selamat bersara. Selamat berbahagia bersama-sama dengan keluarga selepas bersara. Moga Kak Ita tak lupa dengan kami semua. Semoga sehat sentiasa, ceria, dah tak payah fikir-fikir lagi hal budak-budak. Lagi satu, terima kasih selalu bagi tempat khas untuk Ina parking. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Kak Ita, tak bersara. Assalamualaikum Kak Ita, selamat okay. Bersara. Semoga lebih bahagia semasa selepas bersara dan boleh menjelajah dunia. Best friend forever, still Jannah. Selamat bersara. Selamat bersara.
selalu. Bahagia selalu. Dengan anak-anak dan keluarga. Assalamualaikum. Saya Nur Amira binti Sariat, anak pertama kepada Cikgu Rosita, kini berkhidmat di Great Eastern Life Assurance, Senarian Berhad. Hai, assalamualaikum. Saya Atika, anak kedua Cikgu Rosita, kini bekerja di Tenaga Nasional Berhad. Walaupun kami berdua bekerja di company yang berbeza dan Umi je yang bekerja sebagai cikgu di Sekolah Kebangsaan Maratinam, tapi sebenarnya kan Mira, we feel we are very well connected to Sekolah Kebangsaan Maratinam sebabnya kami tiga beradik memang sekolah rendah di SKB Tinam, terutamanya saya dan adik daripada darjah 1 sampailah darjah 6. Sekolah buka masa tu tahun 2003 kalau tak silap. Jadi sebelum itu kami nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga Sekolah Kebangsaan Maratinam, terutamanya cikgu-cikgu yang mendidik kami tiga-tiga. Mungkin ramai yang dah pencen, tapi saya rasa masih ada beberapa yang tinggal macam Ustazah Anis Sabirin dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak mengajar kami tiga beradik, dan untuk guru-guru yang lain, warga kerja yang lain, terima kasih banyak-banyak menjadi rakan kerja yang baik untuk Umi. Sebab kita pun banyak dengan cerita kan Mira, Umi selalu cerita, ramai cikgu-cikgu bantu, terutama cikgu-cikgu yang muda ni lah. Terima kasih banyak-banyak daripada kami. Untuk Umi, selamat berehat, selamat bersara. Terima kasih selama ni dah berpenat lelah untuk kesenangan kami bertiga. Sekarang ni, lepas ni, kami pula akan take care of Umi and Abah. And Umi lepas ni bolehlah banyak-banyakkan aktiviti-aktiviti lain. Nak berjalan ke, melancong ke, kan? InsyaAllah Tika, kakak, adik lepas ni selalulah bawa Umi jalan-jalan. So, selamat bersara. Selamat meninggalkan tugas sebagai seorang cikgu. Tapi dekat rumah masih lagi cikgu ya. Mira masih lagi akan terus bagi teguran dan nasihat kepada anak-anaknya yang sedikit degil. Okey, terima kasih. Selamat bersara Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan ibu bapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis bin Sariat, anak ketiga kepada Cikgu Rosita binti Abdullah yang kini sedang melanjutkan pelajaran di Ma'had Qiraat Syuhra Al-Azhar Mesir dalam bidang kursus qiraat. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga SKB Tinam dan khususnya kepada guru-guru yang telah mengajar saya dari darjah 1 hingga darjah 6. InsyaAllah jasa dan budi guru-guru akan saya kenang hingga ke akhir hayat. Terima kasih juga kepada guru-guru dan warga SKB Tinam yang lainnya kerana menjadi rakan kerja yang baik untuk Umi saya. Sentiasa memberikan bantuan, tunjuk ajar, terutama yang melibatkan teknologi kepada Umi sepanjang perkhidmatan di sekolah ini. Mudah-mudahan SKB Tinam terus maju dan cemerlang. Untuk Umi tersayang, tahniah akan menamatkan perkhidmatan dan bersara sampai di sini sajalah perjalanan sebagai seorang cikgu di sekolah. Tapi tugas sebagai cikgu di rumah tu memang hakiki selama-lamanya untuk bagi teguran dan nasihat pada anak-anak. Terima kasih kepada Umi sebab dah pernah lelah kerja untuk anak-anak. Dari segi pelajaran, keselesaan semua Umi dah bagi. Jadi insyaAllah lepas ni bolehlah mengembara ke tempat-tempat lain, jalan-jalan. Itu sahaja daripada Nafis. Sekian, salam dari Bumi Mesir.